marketnya kayak gini, kalau dibuka dalamnya itu isinya merah. Kita pesan tadi yang spicy, rasanya nggak kalah sama yang beras, 11-12 lah. Terus kita cocol aja dengan bumbu seadanya. Biasanya kalau yang dapat bawaannya itu cuman garlic sama saus, tapi tadi kita pesan cocktail sausnya terus ada mayonnaise, itu kita tambahin sendiri. بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini saya sedang berada di pelataran Masjidil Haram, dan pada malam hari ini setelah sholat isya suasananya cukup ramai. Saya akan mengajak Anda untuk ke Al Baik yang paling dekat di area Masjidil Haram, itu tepatnya di Al Baik Jabal Umar. FYI, di Al Baik ini nggak akan ada ayam brus seperti yang di Al Baik lainnya, tapi yang ada hanyalah ayam fillet atau kayak chicken nugget kayak gitu, sama menu-menu yang lain. Nah, lokasinya di mana? Sebelah kanan itu ada Hotel Darut Tauhid. Nah, di belakang Hotel Darut Tauhid ini ada area mall, namanya adalah Mall Jabal Umar. Kemudian yang di belakang kita ini ada Hotel Hilton. Hotel Hilton. Jadi patokannya untuk mau ke sana adalah lokasi tadi berada di Darut Tauhid. Yang mana Darut Tauhid itu lokasinya berada di sampingnya dengan Hotel Hilton. Kita ikuti perjalanannya. Wes. Jadi kita langsung berangkat aja menuju ke Mall Jabal Umar. Ini dari Darut Tauhid. Kemudian samping sini ada toilet cowok nomor 6. Nah, di antara toilet cowok nomor 6 sama Darut Tauhid, kita lurus aja terus sampai nanti ketemu bangunan yang gede banget. Ini Jabal Umar Business Center atau area Mall Jabal Umar. Nah, di belakang itu kita akan masuk ke sana, terus nanti dari situ naik lift untuk menuju ke Al Baik. Lurus aja pokoknya ya. Jadi kita langsung masuk ke area Mall Jabal Umar, atau di sini terkenal sebagai Suq Al Khalil. Areanya Jabal Umar. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Di sini ada hotel juga Hyatt. Cuman belum pernah nyobain kayak gimana hotelnya. Kita nanti langsung masuk aja ke dalam ke screen area. Nanti diambil di sini. Kalau kalian pengen cepat, langsung aja. Jadi dalam sini itu naik lift. Di sini itu ada banyak banget toko-toko. Kalau di bawah itu kayak toko gamis, terus kemudian pakaian, parfum. Kemudian di sana ada juga Bin Dawud di paling ujung sana. Sekarang kita langsung aja. Kita langsung naik ke C4 kalau nggak salah. Bisa juga lewat eskalator sebelah sini. Itu naik aja. Nah, cuman kali ini kita langsung coba naik lift aja biar cepat. Flicker. Kita ada di C4. Di sini adalah area food court. Jadi ada banyak banget restoran yang ada di sini seperti Kentucky, kemudian Hardee's, kemudian ada juga Al-Azad, dan juga restoran-restoran lainnya. Nah, yang unik di sini, Al Baiknya tuh nggak jual ayam bros. Kenapa? Karena usut punya usut, kalau sampai Al Baik jualan ayam bros, itu akan membunuh bisnis-bisnis ayam fast food yang lain. Nah, misalkan Kentucky harganya lebih mahal, rasanya juga nggak lebih enak dari ayam Al Baik, sehingga kalau Al Baik jualan dengan harga yang lebih murah dan rasanya lebih enak, maka pasti ayam-ayam yang lain itu akan gulung tikar. Makanya di sini ada kebijakan Al Baik khusus yang ada di area Mall Jabal Umar ini, dia nggak ada ayam brosnya, tapi cuma ada kayak chicken nugget kayak gitu.
boleh tidur di, boleh duduk di mana aja, boleh duduk di mana aja, ada tempat-tempat kosong, pokoknya first come first serve. Jadi datang aja pertama, langsung nyari tempat yang kosong buat nanti makan. Nah untuk hal baiknya, kau ada di paling pojok sana. Antriannya, masya Allah banget. Sampai di sini antriannya. Yaudah kita nunggu dulu buat antri ya. Jadi kita udah pesen ya, 2 spicy chicken nuggets yang 7 pieces, terus 2 Pepsi lime rasa baru, coleslaw salad sama cocktail sauce sama airnya 1. Totalnya 28 real. Jadi kita masih nungguin. Habis kita pesen langsung di sampingnya gitu kita nunggu aja. Kalau udah dapat pesenan sih insya Allah nggak terlalu lama. Cuman yang lama itu antrian waktu di belakangnya itu yang benar-benar luar biasa. Udah dapat. Lihat nih antriannya panjang. Para pejuang al-baik, the struggle is real, man. Sekarang kita nyari tempat buat duduk. Gak gampang juga, cuman kita cari sampai dapat. Kita dapat tempat, tapi masih kotor banget. A few moments later. Thank you. Sekarang kita unboxing dulu. Disini ada apa aja? Yang baiknya ini yang versi nugget ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang versi chicken nuggetnya. Ini enak banget. Spicy. Dalamnya bagus, ada kayak isian saus ini. Enak banget. Terus kalau yang ini onion ring ya, okay. Onion saus. Jadi ini garlic saus, sorry. Jadi ini cocok kayak gini terus makan. Baru matang, masih panas banget. A few moments later. Jadi ini nuggetnya kayak gini, kalau dibuka dalamnya itu isinya merah. Kita pesan tadi yang spicy, rasanya nggak kalah sama yang bros, 11-12 lah. Terus kita cocol aja dengan bumbu seadanya. Biasanya kalau yang dapat bawaan itu cuman garlic sama saus. Tapi tadi kita pesen cocktail sausnya, terus ada mayonnaise itu kita tambahin sendiri. Enak banget. Ini gak terlalu pedas, cuman kerasa di mulut tuh anget. Ada kayak rempah-rempahnya. Ini tadi coleslaw, cuman nggak dapat sendoknya, jadi ya udah makan pakai tangan aja. Kalau halbe juga enak ya. Jarang yang pesan, jarang yang tahu, cuman saladnya tuh enak. Rasanya nggak lebay, sayurnya juga masih crunchy, kayak masih belum terlalu lama, terus manis. Seger gitu. Cuma enak banget.
lagi tentu pakai cocktail sauce. Jadi kalian kalau mau ke area Mekah, kangen pengen nyobain Al-Baik, yang paling dekat mau bisa naik taksi, itu di sini aja di area Jabal Umar di belakang Hotel Darut Tauhid. Kalau dari pintu masjid itu Kabul Malik Fahad, lurus aja ketemu Darut Tauhid ke belakang, masuk ke mall, naik ke lantai C4. Disitu food court semua. Terus salah satunya ada Al-Baik di paling pojok. Cuman antriannya benar-benar luar biasa panjang. Kalian harus sabar aja. Itu yang bisa kami laporkan tentang gimana nemuin Al-Baik yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Semoga bisa memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.